Tapi dia cerita begitu, eh? Ya, jadi anak kita kalau dia mengandung, itu tanda dia sudah berkahwin, halal ke haram ke, memang dia dah kahwin dengan seorang lelaki. Ha, baru dia boleh mengandung. Tapi Siti Maryam perempuan istimewa kerana apa? Kerana dia ini mengandung tanpa berkahwin dengan mana-mana lelaki. Lalu melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ha, ni dua perempuan ni yang Allah Ta'ala kirim dari syurga untuk membidan, sama-sama membidankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Itu cerita yang berlega dalam rumah Nabi ni. Sekitar rumah Nabi ni. Cerita di luar pun ada, tuan-tuan. Kelahiran Nabi ni. Ha. Tengok eh. Tumbuh-tumbuhan menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gembira. Pokok yang yang kering, pokok yang kering, pokok kurma yang kering, daunnya kuning-kuning. Bila lahirnya Nabi SAW, pokok kurma ini jadi subur. Kerana apa? Kerana pokok kurma ini gembira menyambut kelahiran Nabi SAW. Tuan-tuan, haiwan pun sama lah tuan. Haiwan pun sama. Ya. Unta dapat tahu kelahiran Nabi SAW. Unta lari sepantai-pantainya, selaju-lajunya sampai patah kaki. Seronok mengetahui dan tahu, mendapat tahu kelahiran Nabi SAW. Ini haiwan. Bintang Suraya. Bintang Suraya kan? Ha, siapa nama Suraya ini? Seronok lah. Bintang Suraya di langit tu. Pada malam kelahiran Nabi SAW, dia bersinar, memancar begitu cerah, begitu terang. Sama terang dengan bulan. Ha, nampak? Ha, kita tak pernah jumpa bintang boleh terang, bersinar seperti terangnya bulan. Tapi malam itu, bintang Suraya ini bersinar seterang sinaran bulan. Dia itu saja ada, memang terang. Bumi jadi terang. Kerana sinaran bintang Suraya. Pasal apa? Sebab mengetahui kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi gembira. Tuan-tuan, api tuan-tuan. Di Kota Madain. Kota Madain ni ibu negara Empayar Parsi. Di Kota Madain ada satu kuil besar. Ha. Kerajaan Parsi, Empayar Parsi ni penganut rakyatnya menganut agama apa tadi? Saya sebut. Agama Majusi, agama penyembah api. Di Kota Madain ada satu kuil besar. Satu kuil besar. Kuil di dalam kuil besar ini ada obor api yang besar. Obor api yang besar macam obor Olimpik tu lah. Api yang ada dalam obor ni, api yang menyala dari obor ni, dia sudah menyala ribuan tahun daripada mula buka kuil, rasmi kuil, api itu dah menyala tak berhenti. Ha, tak tahulah teknologi dia zaman tu macam mana kan. Ha, mungkin dia buat pipe ke sampai ke bawah tanah jumpa minyak dan sebagainya. Jadi minyak tu naik ke atas. Menjadi sumber bahan api untuk api yang menyala. Menyala. Kan? Tak berhenti. Berterusan. Tiba-tiba pada malam kelahiran Nabi SAW, api ni padam. Pasal apa api ni padam? Sebab meraihkan kelahiran Nabi SAW. Wassalam. Isyarat. Isyaratnya apa? Isyaratnya api pun tak redha menjadi bahan sembahan lagi dengan lahirnya Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan? Lahirnya Nabi SAW ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus, kami lahirkan kamu wahai Muhammad, kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin. Sebab itulah segala-gala makhluk Allah bergembira menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disimpulkan oleh almarhum Fadilatul Syekh, almarhum Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab. Kata beliau, kalaulah seluruh isi alam ini menyambut gembira
kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala tumbuh-tumbuhan, segala haiwan, segala makhluk Allah yang tak bernyawa menyambut gembira kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita manusia yang menjadi sebaik-baik ciptaan Allah dan kenapa kita manusia yang dicipta untuk menyembah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak mau menyambut gembira kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita tergamak membiarkan 12 Rabiul Awal berlalu begitu saja tanpa kita ingat tarikh ini adalah tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita bilang tentu ada masyarakat kita, dia buat tak tahu. Dia kata buat apa nak sambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sendiri pun tak sambut hari kelahiran dia. Kenapa saya kata podah geram, marah? Kenapa saya kata punek geram, lagi marah? Hampa tak baca ke hadis Nabi SAW? Nabi ditanya, kenapa Tuhan puasa pada tiap-tiap hari Isnin? Sahabat-sahabat Nabi, perasan Nabi ni berpuasa tiap-tiap hari Isnin. Ya Rasulullah, kenapa Tuhan berpuasa pada tiap-tiap hari Isnin? Nabi jawab, hari Isnin ini aku berpuasa kerana hari Isnin hari kelahiranku, kata Nabi SAW. Maksudnya Nabi dah celebrate hari jadi dia, waktu dia hidup lagi Nabi dah celebrate tak? Tapi Nabi tak sambut tahunan, Nabi sambut tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu Nabi sambut. Tapi Nabi sambut bukan dengan buat kek besar. Lepas tu tahun lilin banyak. Lepas tu panggil orang ramai-ramai. Lepas tu tahun lilin. Lepas tu nyala ke lilin. Lepas tu orang keliling pakat nyanyi lagu. Apa dia? Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu Rasulullah, Allah selamatkan kamu. Nabi tak buat begini tuan. Yang buat begini ialah Saddiq, Ismet, ulama aja. Apa namanya? Hari ujung umur tuan. Ah, itu ada. Nabi tak buat. Tapi Nabi sambut tak jadi dia? Sambut. Nabi sambut dengan berpuasa. Ada orang cakap Nabi tak buat. Yang kita nak riuh sangat buat tak boleh Nabi ni siapa? Ha? Sampai habis belanja duit. Ha? Panggil penceramah Ustaz Azmi. Ha? Bagi sampul RM50. Jemput PU apa ni? Hafiz sampai terbarai RM1,000. Panggil PU Yuk sampai terbarai RM500. Panggil apa nama dia? Ustaz apa? Panggil Ustaz Bollywood terbarai RM5,000. Ya betul? Ustaz Bollywood 1 jam RM5,000 tu kan? Jangan buat hal. Setengah jam RM2,500. Sampai jual kerbau, jual lembu nak bayar tu penceramah. Apa yang kita nak bazi-bazi sangat untuk hari kelahiran Nabi ni? Nabi sendiri pun tak sambut air jadi dia. Para sahabat pun tak sambut air jadi dia. Ha? Tabi'in pun tak sambut. Generasi yang dikata salafus soleh pun tak buat sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak buat. Ceklah dalam buku kitab-kitab sejarah, tak ada. Zaman Nabi, tak ada yang Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata khairul quruni qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Nabi kata sebaik-baik kurun Islam kurun aku, kata Nabi. 100 tahun daripada Nabi diutus sebagai rasul sampai sahabat yang akhir meninggal, jaraknya 100 tahun. Lepas itu, 100 tahun yang kedua, Tumayalunahum. 100 tahun yang ketiga, Tumayalunahum. Berapa ratus tahun? 300 tahun. Ni zaman salafus soleh. Tak ada sambutan Maulid Nabi. Zaman Imam Bukhari pun tak ada sambutan Maulid Nabi. Bila yang buat sambutan Maulid Nabi ni? Zaman berlakunya Perang Salib, tuan-tuan. Kurun yang ke-6, kurun yang ke-7 Hijrah. Zaman Perang Salib. Apabila tentera Salib berjaya menawan Baitul Maqdis dan Palestin, baru masing-masing buka mata. Kerajaan Islam kuat. Kita ada tamu yang hebat ni. Zaman Islam menguasai 2/3 dunia ni. Bukan zaman sekarang Bukan zaman sekarang. Zaman Islam menguasai 2/3 dunia. Negara Andalusia, negara Spanyol tu, Andalus tu, jadi pusat tamadun di Eropah. Yang kita tengok anak-anak kita pakai jubah, ambil sijil Kongo tu, ambil ijazah di convocation tu, itu budaya daripada tamadun Islam di Spanyol, tuan-tuan.
Sebab orang-orang alim, cendekiawan di Sepanyol ketika itu semuanya pakai jubah, tuan. Jadi siapa tiu siapa? Barat tiu Islam, Islam tiu barat, tuan. Dosa dia Islam. Barat yang tiu, tiu Islam. Ya nampak. Masa tu, bukan masa sekarang, masa sekarang ni semua Islam jadi ratahan orang kafirlah. Begini. Nabi dah cakaplah. Kamu ini nanti akan jadi seperti makanan yang dihidap, yang dikelilingi oleh manusia di sekeliling. Nabi dah beritahu dah. Kita sekarang ni macam tu lah rupa. Yang berlaku perang salib ni bukan zaman ni. Zaman tu. Zaman Islam maksudnya 2/3 dunia. Tentu salib buat kejutan, serang. Ya, serang kerajaan Islam, dapat kuasai Baitul Maqdis, dapat kuasai